Lontong balap merupakan salah satu makanan khas yang berasal dari Jawa Timur, yaitu daerah Surabaya. Makanan satu ini disukai oleh banyak orang karena memiliki cita rasa yang khas. Kasih lontong, terus kemudian kasih lentong dari kacang dulu. Makanan ini kayaknya nggak ada di tempat lain, tapi sejenis ini ada di Bogor ya, tahu digoreng. Tapi beda, tahu digoreng itu pakai mie, ada mie juga, ada pakai tauco, kalau ini pakai petis. Ya, bentuknya seperti apa kita lihat nanti. Ini area Surabaya ada. Inilah yang dimaksud dengan lontong balap. Kuahnya ada bawang, terus kaldu udang, terus ada tahu dipotong-potong. Ini lontong, tentu saja namanya lontong balap. Didominasi oleh apa ini, Kak? Kecamba. Kecamba.